Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Teknisi, kawan-kawan. Kali ini saya kasih lihat salah satu cara untuk masukkan aplikasi ke dalam firewall begitu. Nah, untuk informasi, ini saya menggunakan Windows 11 versinya 23H2. Kemudian untuk masukkannya ke dalam firewall, buka saja. Ini kan ada Windows Firewall begitu ya. Ini klik dua kali saja. Klik dua kali, terus kemudian masuk ke, coba ke sini, Firewall Network Protection, terus nah ini Allow NF Struck Firewall, diklik saja. Nah, terus di sini sudah muncul ini, sudah muncul begini. Ini saya tutup dulu. Nah, kemudian ini yang sudah masuk ya, yang sudah masuk dalam list firewall, baik itu untuk yang firewall private maupun public begitu. Nah, untuk yang custom kita mau masukkan sendiri, pilih allow another apps, terus kemudian path-nya kasih yang di mana. Ini contohnya saya ke sini ya, ke Internet Explorer saja. Jadi hanya sebagai untuk percontohan. Kawan-kawan bisa menyesuaikan folder dan juga aplikasi yang mau di lewatkan di firewall. Kemudian pilih exe-nya. Ini muncul beberapa ekstensi yang didukung ya. Ada com, ada exe, ada icd gitu. Kemudian klik open internet. Nah, ini internet aplikasinya Internet Explorer begitu. Kemudian di add. Kemudian coba lihat. Tadi kan Internet Explorer gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini untuk domainnya pilih private dan juga public. Kemudian oke. Sudah sesimpel itu. Terima kasih sudah menonton. Like dan juga subscribe Mas Teknisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.